orang. Kok kamu malah keluar dari pintu masuk? Padahal cuma begitu saja. Tapi kamu seperti melihat hantu sungguhan. Bunga. Kamu ini benar-benar penakut ya? Ya, si penakut nomor satu di Jepang. Kenapa sih kalau musim panas harus ke rumah hantu segala? Tahun lalu kamu juga ditertawakan seperti ini. Kali ini malah ditertawain si Suka juga. Makanya, tunjukkan ke mereka kalau kamu bisa berani juga. Caranya? Panggil hantu yang seram dan tunjukkan ke mereka. Hingga mereka lari terbirit-birit. Aku juga lari. Ya, kamu jangan. Justru nanti kamu yang usir hantunya. Dan buktikan ke si Suka kalau kamu berani. Tidak mungkin. Tenang saja, hantunya kamu buat sendiri kok. Lupa hantu. Pegang ini dan kamu tutup mata. Bayangkan wujud hantunya, setelah itu tiup dupanya. Lucu sekali. Ya jangan begini, yang lebih seram lagi dong. Iya baiklah. Nobita. Iya, yang seram ya. Ini kan buatan kamu sendiri. Tapi intinya aku hanya perlu membuat mereka takut, benar? Iya benar. Ini juga, ayo kita lakukan. Kalau kamu ditertawakan sebelumnya, kali ini kita balas. Benar begitu. Ini enak sekali. Kita beruntung, hantu ini sifatnya baik. Lalu setelah mereka semua ketakutan, Nobita yang akan mengusirmu dan semuanya selesai. Jangan bercanda. Aku mau dikalahkan bocah lemah dan penakut begini. Ya sudahlah, kita minta tolong saja sama hantu yang lain. Tunggu ya. Jangan pakai alat itu dong. Aku takut. Kalau begitu lakukan seperti yang tadi. Kamu mengerti kan? Ya baiklah, akan kulakukan deh. Tapi aku minta tambah kuenya lagi. Iya, nanti aku yang ambilkan. Katanya nanti malam mereka mau main kembang api di depan gedung sekolah kosong. Itu bagus, kita lakukan di sana. Bagus, kalau begitu kita buat persiapan dulu. Persiapan? Biasanya juga cuma muncul atau tertawa, seperti itu saja kan? Enak saja, menakut-nakuti itu juga perlu rencana. Kapan harus muncul dan membuat situasi horor juga perlu diatur sebelumnya. Tolong dibuat gelap sedikit dong. Mana bisa? Kalau ini sampai gagal, kalian mau itu? Iya, baiklah. Ini bagus. Ini bagus. Sekarang di gerbang masuk itu pasang bola api putih biru. Kurasa 5 buah cukup. Dan di bawah pohon itu siapkan hantu yang bentuknya seram. Satu saja cukup. Tapi waktu kita kan sedikit. Jangan nanti. Iya, baiklah. Hantu yang seram. Nobita, kamu bisa serius tidak? Iya, aku coba lagi. Itu bagus. Kemudian, sekarang buatkan hantu yang menyerupai jendela itu. Untuk apa? Untuk apa? Ini adalah langkah awal kita yang sangat penting. Mereka akan lari sampai ke sini. Kalau suara untuk memecah keheningan. Melihat jendela yang bergerak sendiri akan membuat mereka semakin merinding. Dan akhirnya, aku benci kehidupan. Seram kan? Kalau sudah paham, cepat siapkan semuanya. Iya. Ampun deh, hantu ini benar-benar tukang perintah. Pokoknya dekat dengan keran air. Mereka masuk lewat sana. Kacau. Gampang, kalau begitu tinggal dibalik saja urutannya. Sekarang dimulai dari aku dulu
membuat orang takut itu susah juga. Ngomong-ngomong, ayah punya cerita yang menyeramkan. Kalian mau dengar? Kalau cuma cerita sih, aku tidak takut. Kamu yakin? Ida, rupa yang ini lebih hebat loh. Orang yang menghirup asapnya akan merinding ketakutan dan terasa seram. Ayah merinding tidak? Tidak, di cuaca musim panas seperti ini mana mungkin bisa tiba-tiba merinding. Oh, kok aneh? Gawat, malah kita yang menghirup asapnya. Ada apa? Barusan aku lihat asap di sebelah sana. Itu pasti dari tetangga kita yang sedang bakar ikan. Oh. Hantu! Lihat baik-baik, itu cuma balon. Lebih kaget saja. Kamu harusnya lebih berani, setidaknya sampai efek rupa yang tadi hilang. Tapi kamu sendiri tadi juga ketakutan, kan? Tapi, kenapa efeknya ke ayah tidak mempan, ya? Karena di luar menyeramkan, kami takut. Hah, pokoknya nanti kalian yang bersihkan. Iya. Hah? Ditertawai lagi. Apa boleh buat, kita yang kalah. Ayah, kami sekarang percaya kalau ayah bukan penakut. Kita pindah ke dalam saja yuk. Iya, sebentar lagi. Kalian duluan saja. Nobita, Doraemon. Cepat mandi sekarang, setelah itu tidur. Iya. Tolong, tolong aku. Doraemon, Doraemon. Ada apa? Awas ya kalian.